Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Okey, hari ini aku nak sharekan dengan korang semua cara macam mana nak tukar brake pad untuk Pro 2 Myvi . Okey, kemudian kita buka saiz 14 ni untuk brake caliper. Arah lawan jam . Okey, saiz 14. Kemudian kita kiau brake caliper ni ke atas. Kita ambil satu screwdriver flat. Kita kiau dia naik atas macam ni. Okey, bila korang tarik brake caliper ni ke atas, korang jaga dia punya brake line kat belakang ni . Ni brake line yang kat belakang ni. Jadi kalau misal kata korang nak buka skru saiz 14 kat belakang ni pun boleh. Untuk protect dia punya brake hose ni. Okey, kemudian kita akan tolak piston ni masuk ke dalam . Sebab bila kita nak masuk brake pad yang baru nanti, dia perlukan ruang yang besar lah, sebab brake pad baru tu kan dia tebal . Jadi dia perlukan ruang yang besar untuk masukkan dua brake pad yang baru tu. Jadi kita kena tolak piston ni ke belakang. Jadi kalau kita tak ada special tools, kita tak ada APG ke, kita tak tahu nak tolak macam mana. Jadi hari ni aku tunjukkan cara macam mana kita nak tolak piston ni pakai screwdriver je. Okey, kita tanggalkan satu brake pad yang lama ni. Kita tinggalkan satu brake pad yang lama dekat dalam ni. Yang satu lagi kita keluarkan. Lepas tu kita turunkan brake caliper ni balik. Okey, kemudian kita ambil satu screwdriver flat. Kalau boleh screwdriver tu mantap lah. Jangan yang halus tu. Yang halus tu nanti melengkung. Jadi kau dah masukkan dekat brake pad, antara brake pad dengan disc tu, korang tolak brake pad tu, menekan piston. Jadi korang nampak piston ni dia masuk ke dalam . Bila aku tekan brake pad ni, brake pad ni dia akan menekan piston tu masuk ke dalam. Okey, korang tolak sampai piston ni rapat. Sampai maksimum, bila dah tak boleh nak tolak tu, okey lah tu . Okey, piston tu dah masuk habis . Tak tahulah korang boleh nampak ke tak nampak . Sebab nampak gelap. Aku cuba suluh jap. Okey, antara brake pad ni dengan disc brake ni, kita tolak brake pad ni menekan piston tu masuk. Jadi sekarang ni dah masuk. Kita tarik caliper tu ke atas dan kita keluarkan balik brake pad yang lama ni. Okey, brake pad ni dah masuk dalam. Jadi ada ruang besar dekat sini . Jadi sebelum kita pasang brake pad yang lama tu, sebelum kita pasang brake pad yang baru, kita bersihkan dulu . Habuk-habuk yang dekat kawasan brake pad ni, dekat brake caliper, dekat brake disc ni, kita bersihkan dululah. Pada siapa yang tak ada angin tu, boleh guna air sabun. Lepas tu korang keringkan lah. Okey, bila dah bersih, bolehlah kita masukkan brake pad yang baru . Okey, brake pad ni korang boleh cari dekat kedai spare part ataupun online pun ada . Jadi korang kalau first model, beli yang first model. Kalau yang lagi best, beli yang lagi best. Sebab dia punya brake pad tu tak sama, lain. Jadi kita masukkan brake pad yang baru ni. Pastikan yang ada indikator ni duduk dekat sebelah dalam .
Lagi satu, sebelum korang pasang brake pad ni, masa korang bersihkan tadi, korang jangan lupa dia punya brake clip ni. Ni brake clip ni, yang duduk dekat bawah dengan dekat atas ni. Dia ada dua, kadang-kadang bila kita cuci ataupun kita tembak angin, dia terbang eh. Kadang-kadang tak perasan, kita pasang nanti, tak ada brake clip ni, nanti dia boleh menyebabkan bunyi nanti. Kita pasang yang sebelah. Okey, siap. Kemudian kita turunkan caliper brake ni. Okey. Lagi satu, lupa nak kasih tahu. Dah sambil-sambil korang tukar brake pad tu, korang buka caliper ni. Korang boleh cuba check tengok dia punya brake caliper pin ni. Kalau dia tak main, dia ketat, korang buka, servis dia dulu, letak grease, lepas tu baru pasang. Okey, kemudian kita masukkan balik skru saiz 14 ni tadi. Kita ikat agak-agak secukup rasa, jangan ketat sangat. Dia dah ketat, okey, jangan tarik sampai patah, sampai loose skru tu. Okey. Okey, siap dah kita pasang brake pad untuk Pro Dual Myvi ni eh. Jadi tak banyak skru lah kita buka. Kita cuma buka satu skru je ni, saiz 14 ni tadi eh. Kita dah buka skru saiz 14 ni. Lepas tu kita kiau je brake caliper tu ni atas. Lepas tu kita keluarkan brake pad, tekan piston masuk, lepas tu masukkan brake pad yang baru, siap, settle masalah. Jadi step yang paling last, kita jangan lupa tekan brake pedal tu eh, dekat kaki kita tu, kita pump dalam 2-3 round sampai dia keras, sudah eh, supaya brake piston ni dia keluar untuk standby tekan brake pad ni. Kalau misalnya kata korang tak tekan brake pedal tu nanti, tiba-tiba korang nak brake, brake tak ada, habis. Okey? Okey, kita boleh pasang tayar. Okey, finish. Siap dah kita pasang brake pad depan untuk Pro Dual Myvi ni. Jadi kalau nak ikutkan tak sampai pun 5 minit eh. Memang cepatlah kalau korang nak buat sendiri kat rumah. Silakan. Tapi jangan lupa stand jack untuk keselamatan, jangan abaikan. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment and share sahabat-sahabat. Share. Jangan lupa tekan button loceng tu supaya kita sama-sama boleh belajar untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.